Kementerian Belia dan Sukan KBS sekali lagi menegaskan jaguh lontar peluru para negara Muhammad Ziad Zulkifli bakal menerima ganjaran di atas usaha yang ditunjukkannya di Paralimpik Tokyo 2020. Menterinya Dato' Sri Ahmad Faizal Azumah berkata ketika ini pihak KBS sedang meneliti bentuk ganjaran yang sewajarnya buat Muhammad Ziad. Menurut Dato' Sri Ahmad Faizal, meskipun Ziad tidak dapat membawa pulang pingat emas gara-gara kesilapan teknikal, atlet berusia 31 tahun dari Selangor itu tetap akan menerima penghargaan daripada kerajaan. Sebelum ini, ganjaran di bawah insentif skim hadiah kemenangan sukan hanya diberikan kepada atlet-atlet yang berjaya meraih pingat pada temasya sukan mengikut tahap yang ditentukan. Bagaimanapun, jelas Dato' Sri Ahmad Faizal, insiden yang berlaku terhadap Ziad adalah sesuatu yang di luar jangkaan apabila pingat emas acara lontar peluru F20 yang dimenanginya tidak diiktiraf selain rekod dunia yang dicatatnya iaitu 17.94 meter turut dibatalkan. Atas sebab pengorbanan yang telah beliau lalui untuk mencapai prestasi sedemikian, saya secara peribadi berpandangan amat wajar kita memikirkan ganjaran kepada beliau. Tetapi bentuk ganjarannya pula macam mana, saya akan bincang dengan pegawai tertinggi kementerian dan juga pihak MSN. Dan tentunya oleh kerana perkara ini tidak ada di dalam polisi kerajaan, perlulah ianya jika kita nak belanja duit kerajaan iaitu duit rakyat, perlu dibawa semula. Sebagai contoh dalam perkara ini mungkin ke kabinet untuk diputuskan. Dato' Sri Ahmad Faizal berkata demikian ketika membuat lawatan kerja ke Pejabat Majlis Belia Daerah Hian di Yan Kedah. Mengulas mengenai jawatankuasa khas yang dibentuk bagi mengkaji insiden berkenaan, katanya ia bukan bersifat untuk menghukum mana-mana pihak. Sebaliknya, ia bertujuan untuk melakukan penambahbaikan bagi memastikan insiden sama tidak berulang di masa hadapan.